Like the water, Diana. Di akuariumnya. Tadi kita yang dari atas ternyata ini dalamnya ya, dalam juga. Nama juga udah masuk ke udara, Jere. Nih. Yes. Oke. Okay. Iguana. Iguana. Hello guys, welcome back to my channel Hidup Merantai di Hunga. Hidup Merantai. Hidup Merantau di Hungari bareng saya Dini, dan hari ini saya dan dua anak saya itu benar-benar aduh udah bingung mau kemana. Akhirnya kita ke kebun binatang di kota Budapest. Kebun binatang di Budapest ini yang gak terlalu jauh ya dari rumah. Jadi kayak cuma ya biasa lah, kayak kita berkelana, berkeliling gitu di kota Budapest. Exactly nothing special on the way here. So, tadi udah kemana-mana dan ini udah end of the day in our journey. Dan aduh, rasanya capek banget. Selamat siang semuanya. Kami dari keluarga Hidup Merantau di Hungaria. Di kesempatan kali ini kita sedang berada di Budapest Zoo. Ini sama anak saya ya. Saya bertiga. Akhirnya berhasil nih beli tiketnya. Oke, kita masuk ke dalam gerbang. Adam, Jeremy Jung. Adam. Jadi lokasinya di Budapest. Ini di sekitarannya ya, di luar alat care-nya. Kok alat care di luar zoo maksudnya? Kita sudah masuk ke gerbang dan anak saya nggak tahu kenapa yang pertama itu takut banget dan dia udah masuk tuh, lihat bawa tiketnya. Jeremy Jung. Baru juga masuk udah pengen ke toilet si Adamnya. Jeremy. Ini toiletnya di dalam sini. What is that? Sekarang nih ada danau kecilnya. Terus ada burung-burung. Nah ini agak susah ya bisa memanage sampai ke sini tuh dari pintu gerbang. Karena flamingo. Yes, it's not flamingo, baby. Adam, do you know what is that? Look at that bird. Penampakan air di danaunya banyak sekali kura-kura pada bermunculan ya. Tuh ya. Diana lagi liatin kura-kura. Diana, Diana, look at here. What do you see there? What do you see, Diana? Nempo choya utana visage. Nempo choya. Nama juga udah masuk ke udara, Jere. Nizung shock madarok. Sekarang lagi ada di dalam ngeliatin ikan. Di kolam ikan. Majung leh. You don't want to see the fishes? Majung. Majung leh. Ih, cakep banget. Ya ampun. Yes. Okay. You want me to hold you? Diana, look at the fishes. Look at them. Do you like it? Yeah. It's a golden fish. Diana, look at, there are so many fishes there. Wow, nah ini di akuariumnya. Wow. Adam, do you like to see fishes? Ini di akuariumnya. Tadi kita yang dari atas ternyata ini dalamnya ya, dalam juga. Tuh. Dan di sini banyak sekali akuarium ya, seperti ini. Seperti di layar TV. Dan ada informasinya. Let's find other fishes. Adam, let's go to the other direction. Go to the other direction. Always have to hold Diana's hand, okay? Don't go alone. It's dark here. Nah,
inilah ikan yang terkenal pada zamannya di Indonesia, ikan lohan. Yang ini agak unik, ikannya hitam banget, benar-benar. Kita sedang berada di area yang sangat berbahaya. Buaya. Sekarang kita sedang berada di section iguana. Wow. Iguana. Iguana. Hold Diana hand. Diana, Adam. Adam, what do you see there? Is there something inside the water? Yes. What? What do you see? Oh, that is way gone. Adam. Diana. What do you see, Diana? Ozone. Okay, if you follow, I think this iguana will follow your finger here. Look at this. Oh, it's going to sleep. Look at sleepy, sleepy iguana. Oh, look at up there. Oh, sleepy. Look at sleepy iguana. Sit down here. Iguana and eat. The other one eat. Look at Adam. It called Nutria. Nutria caladum. Lucu banget ini binatangnya pada tidur. Emang panas-panas gini paling enaknya tidur siang. Dan di sebelah sana kanguru. Itu ada kanguru. Itu kanguru. Aduh, ini hujan. It's raining. It's raining. We have to find some place. Okay, it's raining now. Not from there, Diana. Not from there. Diana, say hello to kanguru. Diana, look at kanguru is drinking water. You eat wajat, Mon. Ini baru pertama kali lihat. Pada binatang. Apa itu? Look at the small monkey. Monkey, I have food. Leher. Nonton. Mas. Come on, yon. Oh, look at monkey. I see the monkey. Diananya sudah kondusif, duduk di stroller. Tadi agak-agak kacau. Di samping kita ini bird house, tapi udahlah, nggak kesana, susah. Terus udah ngejanjiin mau beli ice cream.
You like the water, Diana? Ah, where are we now? ini Adam, ini sudah. What do you see there? Oh, ini udah berasa di hutan. Nah, kebet kezu. Biar Adam. Sekarang kita akan masuk ke bawah untuk melihat penguin dari dalam air. Tadi sudah sih, sudah di dalam, cuma nggak bawa stroller. Ini dari luar begini. Oh, udah capek banget nih lagi lihat kerbau. Posisi anak gimana? Udahlah, biarin aja dia pada ribet. Waktunya pulang. Binatang-binatang gedenya nggak kekunjungi semua. Flamingo. Waktunya pulang. Udah tutup kebun binatangnya.